Dalam upaya menjaga mata rantai prestasi bulu tangkis Indonesia, Jarum Foundation melalui program audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis mengundang atlet muda untuk mengikuti seleksi menjadi atlet PB Jarum. Pada tahun 2015, tahap seleksi audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis dilakukan di 9 kota, yaitu Medan, Palembang, Balikpapan, Jember, Manado, Makassar, Purwokerto, Tasikmalaya, dan Kudus. Sedangkan tahap final dilakukan di Kudus. Setelah melalui tahap final, para atlet yang lolos akan menjalani tahap karantina selama 1 minggu di Gor Bulu Tangkis Jarum, Kudus. Minat peserta audisi umum di tahun 2015 mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 2.913 peserta yang berasal mulai dari Aceh hingga Papua mengikuti audisi umum. Mereka berlomba untuk mendapatkan jarum beasiswa bulu tangkis. Semangat, kegigihan, senyum, tawa, hingga tangis sedih terlihat di setiap pelaksanaan kota-kota audisi. Tidak hanya dari peserta, bahkan dari para orang tua yang turut mendampingi dari proses pendaftaran hingga partai pengumuman tahap akhir. Berikut adalah data peserta audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2015. Perjalanan tahap seleksi audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2015 di 9 kota meloloskan 141 peserta untuk mengikuti tahap final audisi umum. Di tahap ini, peserta kembali mengikuti sejumlah pertandingan dan tes fisik untuk menuju tahap karantina. Suka dan duka begitu terasa sesaat setelah peserta membuka hasil pengumuman hasil tahap final. Tahap karantina audisi meloloskan 46 peserta. Para peserta diberikan kesempatan untuk tinggal di lingkungan PB Jarum serta berlatih bersama dengan atlet-atlet PB Jarum. Tidak hanya pemantauan fisik dan skill bermain, perilaku, kedisiplinan, dan motivasi peserta menjadi aspek yang menjadi penilaian pada tahap ini. Hasil proses tahap karantina audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2015 meloloskan 33 atlet muda yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di tahun 2016 ini, audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis kembali akan dilaksanakan di 9 kota. Bandung dan Palembang 12 sampai dengan 14 Maret 2016. Purwokerto dan Balikpapan 26 sampai dengan 28 Maret 2016. Solo dan Makassar 9 sampai dengan 11 April 2016. Cirebon dan Surabaya, 23 sampai dengan 25 April 2016. Kudus, 30 Agustus sampai dengan 1 September 2016. Final Kudus, 2 sampai dengan 4 September 2016.
Persiapkan diri, kejar mimpimu, dan jadilah seorang juara. Sampai jumpa di audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016.